Saya kembali dalam berita wilayah. Helah tiga beradik menyorokkan dadah dalam perabot terpakai dalam lori tidak berhasil apabila taktik itu berjaya dikesan pihak berkuasa. Hasilnya, 150 kilogram syabu berjaya dirampas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, suspek ditahan di Kuala Krai selepas kenderaan dinaiki dikesan berada dalam keadaan mencurigakan. Ketika itu, mereka dalam perjalanan membawa bekalan dadah dari sempadan Kelantan ke Lembah Klang. Jadi lori ini seolah-olah digunakan untuk membawa perabot. Tetapi dalam penyelidikan yang kita buat, kita telah berjaya menemukan ada 6 guni dalam lori tersebut. Dalam 6 guni itu ada pula plastik hitam dan di dalamnya mengandungi satu plastik lain, dan setiap plastik ini ada 25 bungkusan yang tertulis serbuk teh Chan, King Chan Shan Refined Chinese Tea. Bagaimana itu tidak? Siasatan awal mengisyaki tiga bersaudara itu mengambil upah sebagai penghantar dadah. Mereka menjadikan lori milik keluarga sebagai kenderaan mengangkut bahan terlarang itu. Suspek dipercayai mendapat bekalan dari negara jiran. Syabu yang dirampas disyaki boleh digunakan 1.5 juta penagih. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.